Halo guys, nah balik lagi bersama gue Afif. Nah sebelumnya gue udah sempet review motor-motor yang ada di Labrum Motorbike ya guys. Motornya apa aja, ya kan, dari sana muter sampai ke sana lah. Dan di sini nggak juga menjual motor, tapi juga ready di sini adalah dari Sena, jadi premium dealer yang ada di Denpasar ya guys. Di sini juga ada Parani, Sena, dan di sini ready untuk Sena 50S ya guys. Ada lumayan, ada 1 2 3 4 5 6. Di sini dual ya. Jadi kalian kalau mau beli khususnya di area Denpasar bisa mampir lah guys buat cari Sena 50S ya kan. Dan di sini kalau kalian pengen nyarinya yang single juga ready guys. Ini dijual juga single juga oke lah. Dan di sini perlengkapan lainnya juga ada buat Sena. Di sini ada Sena Universal Climb Kit untuk 50S 30K. Di sini juga ada Climb Kit 30K ya kan. Sudah ada harganya juga. Ini 1395. Nah, di sini karena premium dealer di khususnya di wilayah Denpasar. Di sini dibanderol dengan harga untuk 50S ini Rp9.350.000 guys. Jadi bagi kalian yang nyari buat dual dua-duanya harganya segitu. Tapi bagi kalian yang nyarinya cuma single doang satu aja harganya setengah harga pastinya dibanderol dengan harga Rp4.675.000 guys. Silakan merapat-merapat bagi kalian yang nyari Sena di sini mumpung persediaannya masih banyak banget. Dan nggak kalah penting juga di sini ada Sena pasti ada Parani. Nah di sini ada 3 model Parani cuy, dari Parani ke bawah ada Parani M10 yang terbaru boom ya boom. Ini Parani M10 dibanderol dengan harga Rp950.000 M10. Dan model terbaru ada kakaknya lagi A10 wired, ini dibanderol dengan harga Rp995.000, cuma beda dikit aja. Ini beda guys, jadi tombol-tombolnya ini udah kekinian banget. Ini kan masih pakai jok dial ya kan. Oke, dan di sini juga ada bedanya. Ini yang wired dan sini yang boom. Oke. Tinggal pilih aja sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, ada juga di sini Parani A20 motorcycle intercom. Ini dibanderol dengan harga Rp1.250.000. Nah, biasanya sih kalau kalian buat pasangan biasanya pasangannya dikasih Parani guys. Jadi kalau kalian biasanya pakai Sena yang 50S gitu kan. Buat low budget sih. Kalau budgetnya sih banyak sih langsung aja dual beli aja pasangan kan. Satu-satu gitu. Tapi lumayan sih harganya cuy. Oh, di sini juga tadi ada Sena ya kan, claim kit buat Sena 50S. Ini tuh buat 30K. Di sini juga ada buat para nih cuy. Jadi bagi kalian yang punya helm 2 bisa dibeliin ini. Jadi kan tinggal pasang aja ini Parani M10 service kit. Ini dibanderol dengan harga Rp310.000. Oke, dan di sini juga ada Parani clamp kit. Nah, ini ada tulisannya di sini, helmet clamp kit, ini cuma Rp110.000. Nah, biasanya sih gue pribadi sih memang begitu guys. Jadi gue punya ada 2 helm. Yang biasanya yang half face gue pasang yang ini, ya kan? Yang full face sudah bawaan pakai yang itu. Mantap. Di sana ada banyak part-part juga guys. Ada helm dan jaket. Nah, kita lihat terbang dulu. Di sini ada helm Zeus half yang enggak full face, half face. Ini brand new Zeus ya. Harganya Rp650.000. Zeus ZS 610. Nah, oke, sebelahnya tuh ada helm Nolan size M. Mau nyari helm Nolan, ini helmnya brand new, silahkan mampir. Ini Nolan dibanderol dengan harga 3.300
Rp50.000 nih guys. Size M. Lanjut lagi cuy, di sini ada beberapa helm juga. Tapi ini yang second hand, tapi kualitas masih oke lah ya. Di sini ada AGV dan situ ada Sui. Tapi di sini ada AGV. Ini AGV tipe apa ya? AGV T2 ada ini, AGV T2 size XL. Ini dibungkus lah, masihan aman sentosa, dijamin barangnya. Ini dibanderol dengan harga 3 juta. 3 jutaan. Sebelahnya di sini ada Sui. Sui X14. Ini spesial Daijiro. Oke, size L. Nah, ini langka banget bagi kalian yang minat, silahkanlah merapat. Ini harganya juga lumayan nih guys. Rogeh kocek kantong kalian, harga 9 juta. Wih, mantap mantap. Nah, lanjut di sebelah sini ada Aeroh. Aeroh Helios Live Ride On Half Face size XL. Ini dibanderol dengan harga 3 juta 100. Nah, ini warnanya yang warna apa ya? Yang cerah gitu loh. Lanjut lagi, di sini ada Aeroh juga H.20 size-nya L. Ini harganya 4 juta 300 guys. Warnanya apa ya? Grey gitu. Dan ada juga perintilan-perintilan lain kayak part-part motor segala macam Ducati tentunya di sini. Ini part-part Ducati dan banyak nih guys di sini. Oke. Dan ini aja box buat touring. Harganya juga lumayan. 18 jutaan. Exit. Dan ada Ducati Performance. Semuanya part-part Ducati. Ah, di sini ada hand golf juga. Second hand. Alpinstar size-nya L. Yang mau nyari hand golf, harganya cukup lumayan. Low budget Rp750.000. Oke. Masih manis loh pokoknya guys. Oke, dan di sini ada spesial juga guys. Di sini ada jaket dari brandnya School Riders. Di sini ada buat untuk ladies dan sini ada buat men, ya kan. Dan ini tuh bukan sembarang jaket nih guys. Di sini tuh di dalamnya itu ada protektornya. Jadi tampilannya sih keren. Dan buat safety ridingnya juga penting banget nih guys. Terus ini buat ladies ada tiga, ada barangnya ada banyak pilihan. Cuma di sini masih ready-nya pink sama putih aja di sini. Dan di sini itu School Rider Hermes itu dibanderol dengan harga Rp2.950.000. Terus di sini ada School Riders Tough Denim. Di sini ada protektornya, terus bentuk bahannya itu kita lihat nanti, kita unboxing satu aja, kita lihat detailnya itu kayak gimana. Sini ada beberapa banyak pilihan sih, ada merah, kuning, dan ini kayak grey gitu. Dan terus yang terakhir disitu ada School Riders Outlaw Biker Vest, kayak rompi gitu guys. Di sini dibanderol dengan harga Rp2.375.000. Yang tadi yang tough denim tadi Rp2.850.000. Nah, ini dia yang udah kita buka. Gimana Mas Bro? Gimana jaketnya, keren nggak nih? Nah, ini School Riders yang model tough denim ya. Jadi ini dalam-dalamnya itu ada protektornya pastinya. Coba mungkin bisa dijelasin ya. Di sini ada protektornya di bagian siku. Oh, sikunya di satu. Nah, di sini juga di bagian pundak. Oke. Okay. Di belakang. Belakang juga ada? Ada. Tapi bisa dilepas nih. Oh, jadi kalau mau pakai biar agak ringan, bisa dilepas. Oke. Okay. Nah, jadi mantap dah. Jadi safety-nya dapat ya? Jadi safety-nya dapat. Setelah itu modelnya juga oke. Coba kita pakai. Berat nggak sih? Nggak terlalu sih. Kayak naik jaket biasa sih. Nah, tapi protektor juga bang ada. Ya. Okay, oh iya, kalau riding jarak jauh proteksi itu penting. Oh di sini dari sampai sini ya? Dari sini sampai sini. Hmm. Oh sampai sini guys, lumayan lah jauh deh sini. Kelihatan nih, terus sampai sini, terus belakang di sini. Oh ini kelihatan nih sini.
Ih, lumayan dengan ada jaket. Hoodie. Oke, ada hoodie-nya juga, cuy. Ada yang tanpa hoodie juga ada. Oh, gitu. Tadi dibanderol dengan harga 2.800 di luar masukan ya. Pokoknya beda sama yang itu 100 ribuan. Oke. Cakep juga sih, cuy. Ya, nama kegantengan. Kasih. Boleh, boleh, boleh. Nah, gitu guys. Jadi, di sini banyak model juga. Pilihan warna bagi kalian yang minat lah bisa cekidot-cekidot ke sini sesuai selera. Memang cocok buat touring jarak jauh sih ya ini kalau protector kayak gitu sih. Iya. Teman-teman yang touring ke luar kota gitu. Desainnya oke, protectornya juga dapat dan kekinian lah. Mantap, mantap. Cocok lu. Nice. Kita buka dulu dan gak ada salahnya gua juga nyoba nih guys. Tuh. Oke. Soalnya ada protektornya guys, jadi berasa ini nih. Ini size yang gua pakai, ini size L. Nah, di sini tuh kelihatan. Tuh sampai sini cuy. Sini, sini. Sini. Jadi berasa ini ya, berotot tuh gue ya. Oke, nah begini nah. Wih, protector banget sih ini. Nah, sampai sini. Ini berotot banget dua. Ini. Jadi belakangnya juga berasa banget ya. Makanya. Ya, berasa-rasa. Mantap. Gimana tampilan gue? Jadi kekinian ya? Ya, sama, nambah kegantengan ya. Tapi basically gue udah ganteng sih. Sorry guys, jadi biar pede aja sih. Ini. Oke, karena basically gue suka warna merah. Ini warna merah. Pas, pas. Ini cocok sih kalau gue touring-touring jauh gitu. Cocok-cocok. Ya kan? Langsung ambil. Oke cuy, gimana? Ganteng kan? Jadi kalau teman-teman yang suka dengan model jaket kayak gini, School Riders guys, silahkan merapat. Oke. Akhirnya guys, udah semua kita gerbek-gerbek di sini dari part-part apa yang ready di sini. Jaket ini tentunya School Riders Premium Dealer Sena Denparani di Denpasar. Bagi kalian yang mau nyari intercom, silakanlah mampir ke sini guys. Dijamin partnya banyak banget. Oke cuy, gitu aja vlog gua kali ini. Thank you buat kalian yang sudah nonton dan jangan lupa main-main ke sini guys, ke Labrum Motorbike di Jalan Diponegoro. Mampir-mampir di sini, kalian bisa ngopi dan lihat-lihat motor dan cari part-part yang kalian inginkan. Oke, gitu aja vlog gua kali ini guys. Thank you buat kalian yang sudah nonton and see you on the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you bro. Yuk. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.